Thomas dan Gordon meninggalkan Henry dan Edward tidur di bengkel uap. Gordon yakin dia dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur. Kemudian mereka bertemu dengan Norman yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Halo, Norman. Piringan putar di bangsal Titmot membeku. Tahukah kau di mana kami dapat tidur malam ini? Ada bangsal untuk kereta di bengkel diesel, jika kau ingin tidur di sana. Aku tidak akan tidur di bengkel diesel. Terlalu banyak minyak dan aku tidak suka bau bahan bakar mereka. Maka Thomas pun memutuskan untuk tidur di sana. Sekarang Gordon sendirian. Aku yakin bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur dibandingkan di bengkel diesel. Tapi seberapapun keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk tidur. Oh. Kemudian sebuah ide masuk ke cerobongnya. Oh, dasar kereta yang payah. Mereka semua pergi tidur di bangsal lain. Tapi aku yakin piringan itu pasti sudah berfungsi. Tetapi piringan itu masih belum berfungsi. Piringan itu masih macet di tempat yang sama. Dan tetap masih ada satu bangsal yang dapat dia masuki.